Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita mau update lagi seputar perkembangan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sekedar informasi buat teman-teman yang akan melakukan penerbangan, khususnya pengguna maskapai Line Group, bahwa Line Group menyediakan rapid test yang harganya cukup murah, guys, yaitu harganya Rp95.000 per orang. Jadi kalau umum itu Rp150.000, kalau untuk pengguna Line Group itu cuma Rp95.000. Informasi tambahan buat teman-teman yang akan melakukan penerbangan, jangan lupa selalu memakai masker dimanapun dan kapanpun. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk melakukan penerbangan, jangan lupa menyediakan dokumen-dokumen yang wajib, diantaranya adalah tiket pesawat, identitas, KTP atau SIM, dan surat keterangan rapid test. Dan informasi tambahan juga bagi teman-teman yang akan melakukan penerbangan, jangan lupa datang 4 jam sebelum keberangkatan, karena di Bandara Sultan Hasanuddin saat ini memang cukup padat, jadi butuh antri yang cukup lama. Seperti teman-teman lihat di video ini adalah antrian proses verifikasi surat keterangan rapid test. Jadi teman-teman harus datang lebih awal karena di sini antrinya cukup panjang, bisa memakan waktu sekitar 2 jam antri. Jadi kalau teman-teman nggak mau ketinggalan pesawat, silakan datang secepat mungkin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi dan selamat terbang.